Gak ada kan? Gak ada. Karena harus ekstra juga. Ini baju aku. Biar. Apa kita robekin aja? Jangan dong. Ya lu bisa bayar aja. 38 salah. Maaf, cok. Nih. Mana, Beb? Putus. Ini kanan, sah, kiri, out, kiri, kanan, kiri, out. Oh. Yes. Baru kan? Jadi udah gatel. Mesti, belajar dulu. Gitu ya. Iya. Mestinya kau cari pengganti diriku saja. Karena kita sudah tak saling bicara. Oh. Okay. Susahnya pas bagian sini sih, kayak mau apa lagi sih? Kedatangan Dewan Pengawas. Jadi bukan cuma kontestan yang dijuriin, Dewan kita Pengawas juri ini akan hadir di segmen 2. Ceritanya begini. Jadi kalian yang dibahas, gue diumpetin ya. Padahal gue tadi cuma mau nonton. Padahal kita kan mau ngarang ya. Jadi gue mau nonton aja. Oca-oca yang bener dong, gitu gimana coba? Caca gak gitu dong. Caca lo gak salah lo ngomong gitu. Nanti aku sebelum ngomong gitu, Pak Serwin saya pasti salah nih. Kacau. Saya minta maaf dulu gitu. Gak gitu lah. Lalu ada ultimate song, mereka si Leoda akan nyanyi yang wudhu. Amin, sudah selesai. Juri-juri senior nih, Rosa sama Mas Serwin. Dodi, Greg Vera. Sukses. 5 menit konek. Oh, udah sekarang. Coba call. Thank you.
kalau kejadian. Sumpah, Roma Irama keren banget aku. Iya, boneka cantik dari India di sini bukan? Bukan. Ini album pop nih, bukan album bukan album dangdut, jadi jangan salah. Oh, ini pas masih album pop nih. Masih album pop. Ini siapa ya? Thank you, terima kasih. Kalian berdua udah jadi juara, udah jadi idol dari seluruh rakyat Indonesia yang selalu menonton Indonesian Idol setiap minggunya. Kalian selalu ada di doa-doa mereka, berharap bahwa kalian menjadi pemenang. Dan jangan lupa kalau udah jadi pemenang, harus baik-baik sama penggemar yang membawa kalian berdua untuk datang sampai ke malam hari ini ya. Selamat datang, selamat malam Mas bikin kita berdua senyum ya. Aku gak tahu kenapa. Aku senang banget karena sebagai penyanyi bukan hanya dibutuhkan suara yang luar biasa seperti kamu punya, Leodra punya, tapi satu hal yang paling penting, pribadi kamu harus kuat sekali dan kamu harus selalu menghargai orang lain. Kalau bisa membahagiakan mereka itu adalah yang terbaik, karena aura yang positif itulah yang mungkin bikin kita berdua tadi begitu kamu masuk langsung senyum. Wow.
lagi. Ini lari-lari terus. Diodra bisa jadi penyanyi-penyanyi hebat Indonesia yang selalu membumi dan mencintai pendukung-pendukungnya yang sampai saat ini melek sampai jam segini dan terus menghabiskan pulsa-pulsa mereka buat kalian berdua. Banget kalau seandainya kamu mau menang. Suara kamu gila luar biasa. Kontrol kamu luar biasa. Act di panggung luar biasa. Kamu memang terlahir untuk menjadi seorang bintang. Gila enggak? Terlalu muda. Sebutkan. Ya, seperti biasa. Nama kajian aku. Enggak ada yang tahu. Ya. Sebutkan.